kembali bersama Kompak rangkuman 5 cerita menarik dalam masa 3 minit. Tak payah buang masa, kita terus ke cerita kita yang pertama. Saya ajar anak solat dan mengaji tapi mereka tak faham. Itu penjelasan suami Ziana Zain Armin Zaharin kepada tindakannya merotan anak sehingga menyebabkan kecederaan. Dia juga minta supaya jaminan dikurangkan kerana niatnya hanya untuk mendidik dan tak sangka boleh luka dan juga lebam. Majistret membenarkan jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 4 April untuk sebutan semula kes. Kita dulu kecil-kecil pun pernah kena sebat juga. Tapi ialah, perkara ini pun dah masuk jadi hal mahkamah. So, biarlah mahkamah yang putuskan. Bunga ni tak ada daun, jarang sekali mekar, hidup pula bawah tanah dan makan cendawan. Hai, pelik betul bunga apa ni? Sebenarnya bunga yang macam makhluk asing ni ditemui di hutan hujan Sarawak. Bunga ni pertama kali ditemui pada tahun 1866 dan punyalah susah nak jumpa. Akhirnya selepas 150 tahun, saintis berjaya dapatkan spesimen bunga ni untuk dikaji. Hanya kurang 50 pokok bunga yang bernama Tismia Neptunis ini terdapat kurang di seluruh dunia dan dicadangkan supaya disenarai sebagai tumbuhan terancam yang kritikal. Rupa-rupanya tetu dah wujud sejak 3,351 tahun sebelum Masihi di Mesir. 1,000 tahun lebih awal daripada yang diketahui sebelum ini. Ia terbukti dengan penemuan baru pada dua mumia yang tidak langsung mengubah cara kita melihat seni di tubuh. Lakaran tetu sedia ada ini memang wujud, namun ini adalah kali pertama tetu bergambar ditemui lain dari corak geometri. Garisan dan simbol berbentuk S dijumpai pada sebelah atas bahu wanita Gabelin, Bandar Purba Mesir. Sementara itu, imej kerbau liar dijumpai pada sebelah atas lengan lelaki Gabelin. Kalau anda mahu sesuatu dibuat dengan baik, dengan perfect, lebih baik buat sendiri. Ini ada satu cerita di mana seorang gadis di Britain minta tolong teman lelakinya untuk belikan sepasang legging baru untuknya. Bunyinya macam senang kan? Tapi bukan untuk Tim Goddard yang menghantarkan mesej cemas kepada teman wanitanya. Nak kesian pun ada, nak gelak pun ada. Akhirnya dia berjaya mendapatkan legging seperti mana yang dikendaki Taylor. Yelah, bagi kita ni lelaki asal nama legging je legging lah. Tapi perempuan ni pula asal legging je nak yang ada lain kuning lah, yang tak ketat sangat lah. Macam-macam. Lepas ni kalau nak bagi anak-anak kecil pegang handphone, fikir baik-baik. Seorang ibu di Shanghai ini berdepan dengan masalah apabila telefon pintarnya terkunci selama 25 juta minit atau 48 tahun selepas anak lelakinya yang baru berusia 2 tahun berulang kali menekan kata laluan yang salah. Hanya satu saja jalan penyelesaiannya. Padam semua data, reset balik ke factory setting. Tak buat macam mana lagi kan? Okey, dah cukup 3 minit. 5 cerita telah saya sampaikan. Untuk lebih banyak berita menarik, terus ke Sarawani.com dan juga YouTube. Saya Syahril Azmi. Ada masa jumpa lagi. Bye-bye.